Setelah dari Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung bertolak ke Laos. Ya, Prabowo melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, yaitu Thongloun Sisoulith, dan Perdana Menteri Laos Sonexai Sivandon di Laos pada Jumat pagi. Kedatangan Menhan Prabowo disambut langsung oleh Presiden Sisoulith dan berikut dengan jajar kehormatan. Keduanya kemudian berbincang hangat membahas isu-isu strategis guna memperkuat kerjasama Indonesia dan Laos khususnya di bidang pertahanan. Dalam pertemuan ini Prabowo menegaskan akan terus berkomitmen melanjutkan hubungan kerjasama yang baik dan sudah terjalin lama dengan Laos dalam berbagai aspek bidang kedepannya. Selain kolaborasi pertahanan, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menyumbangkan keahlian dan sumber daya dalam upaya penanggulangan dan bantuan bencana. For our media.